Seneng. Orang tuanya juga seneng loh. Have fun, bener, serius. Enak banget ngeliatnya. Ada apa itu? Oh ini ceknya. Iya, ceknya. Oh, oh iya iya. Bermain sama bekerja. Oke. Okay. Kalau misalkan yang bermain nanti ada yang bayar. Heeh. Kalau misalkan yang bekerja nanti ada yang diupah. Oh, gitu. Oh my god. Wow! Siap, Kak? Siap. Siap. Enggak percaya apanya? Masih mimpi? Masih mimpi? Terus dulu dong. Halo. Selanjutnya ceknya ditukarkan di bangku amalan sebelah kiri ya. Ya. Ngerti kak? Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Hera, kalau udah megang ceknya, bau kaki kakak kentut, kuliah. Harus sekolah dulu kakaknya. Yo Kai. Mana? Berionya lagi belajar dulu. Jadi sebelum bermain dikasih tahu dulu supaya bisa bermainnya, terus bisa aman bermainnya. Oke, kita dengarkan, kita lihat. Oke, kita dengarkan. Kak Beril lagi di foto tuh di foto kali. Satu, dua, tiga. Kak Berilnya sekarang mau bikin SIM dulu. Yang warna ungu coba cari ada nggak? Kak Beril lagi bikin surat sehat dulu. Nah ini satu lembar aja ya. Sepuluh cicis. Nah ini Bapak Beril Evander Aksel, berapa tahun? 6 tahun ya. Oke. Nah cara tesnya kayak gini nih. Nanti
tolong sebutkan huruf atau angka yang terlihat. Oke? Oke, coba. Wah, ini apa? Oke. Kalau ini? 9. Oke. Oh, yang ini? Betul. Yang ini? Pinter, ya? 7. Ini? Ayo dong, Kak. Ayo. Apa coba? Ayo. Weh, pinter. Satu lagi ya. Oke, siap. Nah, yang ini? 8. Yeay. Bapak Beril, matanya dalam keadaan sehat ya? Oke, ya, nah ini surat sehatnya sudah jadi. Nah, nih, ini surat sehatnya. Terus ini ijazahnya. Sekarang baru boleh bikin SIM. Ya, bikin SIM-nya di driving license yang di sebelah Bandung TV. Warna gedungnya warna biru. Yo, ya. Enggak kasih dulu. Okay. Makasih, Tante. Makasih, sama-sama. Oh, udah dicek kesehatannya, matanya bagus. Sekarang Kakak Beril mau ke kantor SIM. Bikin SIM. Surat izin mengemudi. Siapkan 100 cc sama kartu tanda sehatnya ya. Oke. Siapin, Kak. Siapin kartu tanda sehatnya. Mana kasih tangan kanan? Yang ini sama 100 cc yang warna merah. Cc-nya yang warna merah. Satu. Kasih yang satu. Nah, itu. Tangan kanan ambil. Kasih tangan kanan. Oke, selamat siang. Selamat datang di driving license Champion City. Perkenalkan, nama saya Sandi Agustian. Saya di sini sebagai komandan lapangan. Jadi Bapak boleh panggil saya Komandan Sandi. Oke, Komandan Sandi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rambu lampu lalu lintas yang sering kita lihat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita scan dulu gelang Bapaknya. Ayo, di scan dulu sana, Kak. Boleh kan, dulu, Pak. Scan dulu ya. Di scan, ini gelang ini di scan. Oke, kita akan duduk. Sekarang kita mulai ya. Bapak perhatikan ke depan. Belum. Nah, ini namanya lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini terdiri dari 3 warna. Warna apa aja? Terus? Merah. Nah, tuh. Kalau merah artinya stop. Berhenti atau stop. Kalau kuning artinya hati. Hati. Kalau hijau boleh jalan ya. Kalau rambu ini, sudah pernah lihat? Nah, ini namanya rambu putar balik. Biasanya kita temui di jalan yang dua arah. Ya. Selanjutnya, kalau yang ini rambu stop, kita harus berhenti. Nah, biasanya kita temui di tempat penyeberangan, di halte bus, atau... Hanya belajar dulu, biar tahu. Kata api, ya? Biar nggak nabrak. Biar tahu lampu merah, lampu kuning. Ini dilarang stop, atau dilarang berhenti. Kalau ini namanya rambu belok kanan. Nah, bedanya sama yang ini lebih melengkungin. Ini namanya tikungan tajam. Jadi beloknya tajam itu ya? Tajam, Kak. Beloknya tajam, ya. Berarti kan? Iya. Kemana nih? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, betul. Kalau ini, kita lihat nih, kita nih, dilarang parkir. Dilarang parkir. Kalau ini, dilarang belok kanan. Nah, ini peringatan atau hati-hati ya. Iya. Kalau rambu yang ini dilarang masuk atau dilarang melewati. Biasanya kita suka lihat di jalan buntu. Oke, berarti ya. Oke, nah sekarang komandan akan panggil Bakor untuk ke depan. Kita lanjut ke proses yang selanjutnya ya. Oke. Oke, proses selanjutnya.
akhirnya kakak punya skill ini. Congratulations. Itu sih nangis sembilan itu. Yes, keren. Sekali lagi, Kak. Gimana perasaannya? Kamu udah punya sih? Senang banget. Terima kasih. Hasilnya dijaga baik-baik dan sampai hilang ya. Oke, makasih komandan. Komandan. Badannya kan masih ringan. Kalau
kita-kita ini kan udah agak lumayan, jadi kesalih dua kali. Ya kak, yes, kakak juga hebat. Tos dulu, tos sama ya. Sekarang Kak Beril mau jadi polisi katanya. Nah di sini kalau misalkan anaknya bekerja, kita digaji juga. Jadi maksudnya kalau misalkan jadi dari wahana polisi ini, ntar si anaknya itu dapat gaji. Nah gajinya itu bisa kita buat. Mantap banget ini permainannya. Di samping bermain bisa menghasilkan, brother, lumayan. Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke. Apa itu? Gila, di Bandung ini banyak sekali tempat-tempat yang maksudnya yang mengedukasi profesi, ini salah satunya di sini. Ini keren banget. Ini wajib teman-teman datang ke sini. Karena di sini bisa mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi apakah sudah besar kan. Seneng. Orang tuanya juga seneng loh. Have fun, bener, serius. Enak banget melihatnya. Ada apa itu? Wah, ada apa? Apa itu?